Danau 330 berapa, hampir 340 ya segituan. Brio 330 sampai 340 HP. Buset, larinya kayak gimana? Selamat pagi. Sore, malam, siang, pagi, subuh. Ya. Subuh. Ya. Tergantung kalian nontonnya kapan. Ya. Kapan datang di penjabat piston lagi. Episode kali ini kita ketemu dengan Kang Fauzi ya. Irfan Fauzi. Ini pemilik Brio, salah satu yang terkencang di Bandung. Yuk. Waduh. Ya. gimana, Dit? Kang Fauzi. Sekarang nanya tentang seputar awal karir otomotifnya lah. Awalnya gimana? Awal-awal ini awalnya, kan demen sama otomotif, mau motor atau mobil gitu. Kapan sih? Gitu. Iya. Soalnya kenapa, dia gitu. Isom juga. Oh, isom. Isom juga. Isom. Drag pernah enggak sih, Kang? Drag pernah. Oh, pernah. Awalnya dari drag. Justru awalnya emang dari drag. Oh, iya, awalnya dari drag. Awalnya. Boleh kan ceritain enggak? Ah, cerita awalnya gimana deh? Awalnya drag ikut tuh semasa-masa SMA ya, tahun 98-an ya. Tahun 98. Oh, pas SMA mulainya. SMA mulai. 98 sampai 2005 baru nyobain isom. Kalau dulu sih apa ya, bukan isom ya, dulu ITCC ya kalau dulu. Oh, ya, sama ITCC. Grup N ya, ITCC sama grup N kalau dulu. Pernah ikut student race kan? Ah, student race. Oh, pernah. Student race. Pernah ikut student race 3 tahun sampai 2007 ya, itu pensiun baru balap lagi kemarin 2016. Oh, baru mulai lagi 2016 tuh akhirnya. Iklan dulu. Oh, jadi vakum dari 2007. Vakum dari 2007. 2007 main lagi 2016. Itu 98 ngedrag pakai mobil apa tuh, Kak? Dulu saya ngedrag pakai mobil Kijang ya. Kijang kapsul, super, kotak. Kijang super, Kijang super. Iya, Kijang super. Tapi mesinnya diapain tuh, Kang? Mesinnya kalau dulu sih untuk modifikasi sih agak susah ya, enggak kayak sekarang. Iya, ya. Part racing juga ya. Ya, mungkin disentul tuh, Kang ya? Iya, cuman modal-modal cuman karbu apa yang two barrel yang apa DCN doang. Oh, kayak gitu-gitu kan. Tapi udah bisa kan. Jadi maksudnya itu drag anak SMA lah ya. Dengan anak SMA. Budget anak SMA juga lah ya. Pindah ke LX akhirnya. Oh, LX. Dari situ. Nah, mobil Grand Civic ya. Grand LX ya. Oh, LX ya. Drag juga. Drag, sempet drag, beres drag, Grand Civic-nya saya pakai mobil touring langsung. Grand Jadi saya pakai touring. Saya grup N-nya dipakai di Grand Civic. Itu mesinnya apa tuh, Kang? Itu mesinnya karena regulasi grup N tuh standar ya. Standar. Oh, harus standar kalau grup N. Standar. Jadi nyampe intake juga semua standar, nyampe exhaust juga standar. Oh. Di kelas apa tuh, Kang? Grup N. Grup N. Oh, grup N. Grup N. Itu tahun jurnasnya emang grup N itu. Oh, iya, ke jurnasnya. 2000 berapa tuh? 2006 2007 ya segituan ya. Oh, itu tuh kelasnya dulu tuh pakai CC ya, Kang ya, maksudnya. CC. Grup N itu ya. CC, grup N. CC. Jadi mobil variasi kali ya. Variasi. Oh, variasi. Lawan-lawannya kan dulu ada Estilo juga, sekelas, ada City Type Jet. Oh, iya, Type Jet ya, waktu itu masih Twin Cam GTI. Sebenarnya dulu tuh lebih merajalela tuh. Merajalela, terus lebih rame kayaknya. Lebih rame, dulu lebih rame. Lebih rame. Ya. Karena variasi mobilnya itu ya, kan. Variasi mobilnya. Dari CC sekarang kan jarang apa Euro gitu, misalkan ETCC gitu kan. Betul. Mobil apa-apa. 36 lagi yang keluar. Iya. Kalau dulu yang dibatasin CC bisa pakai Twin Cam, bisa pakai iya, CBS. Iya, itu variasi. Lebih seru mainnya kan. Variasi. Tapi dulu rame tuh, Kang ya, balap gitu ya? Rame banget. Terus setelah itu gimana? Setelah itu sempat berhenti sih, berhenti. Ya pensiun deh, baru kemarin lagi, 2015. Oh, itu Civic sampai 2007 tuh, Kang ya? 2007 udah berhenti. Pakai Civic tuh ya? Pakai Civic 2007. Oh, lama juga. Masih ada tuh, Kang, Civic-nya? Civic-nya, wah udah nggak. Udah nggak? Udah disimpan, ada sih, cuman udah nggak ini deh. Oh, tapi masih punya? Masih ada. Oh.
Tapi udah nggak diurus lah ibaratnya. Ya, udah gitu. Diurus sudah waktu. Dokumentasinya lengkap tuh kan? Ada di foto kijang gitu sama Civic itu masih ada nggak? Kalau yang Civic sih ada sih. Kalau yang ada ya? Nggak, kalau yang kijang boleh kan? Nanti dikirimin buat boleh. Dimasukin di footage. Boleh, boleh, boleh. Kan kita biar keren kan, siapa tahu ada foto start tuh. Betul. Mobilnya kan apa-apa aja tuh. Oh, iya boleh, keren boleh, tuh. Boleh ada tadi. 2006 nih kayak gitu ya. 2006. Terus mulai lagi 2016 pakai apa tuh kan? Ikut One Make Race Brio. Oh, Brio One Make Race. Brio One Make Race. Kayak lu ya dit ya. Brio juga, hari ini Brio juga. Di senior ini. Oh, enggak. Berarti awal pertama kali Pak Brio ya 1300 ya? Oh enggak, ikutnya yang 1200. Oh, kan awal 1300 kan? Oh iya, 1300. Yang 1200. Jadi 2017 ikut Brio One Make Race tadi kan yang 1200. Itu speknya Brio One Make Race tuh gimana sih, standar juga kan apa gimana? Standar, mesin semua standar, nggak boleh diapa-apain. Nggak boleh dioprek-oprek ya? Cuman yang boleh penambahan piggyback ya kayak. Oh itu masih boleh. Ya. Air filter gitu? Air filter rumahnya standar, rumahnya masih bawaannya. Oh tapi replacement boleh? Replacement boleh, terus kayak kaki boleh tuh kan? Kayak kaki tentunya boleh. Sama kayak lu kemarin itu ya, kurang, yes. Kurang lebih regulasinya ya? Iya, regulasi mah sama. Oh. Exhaust boleh. Exhaust juga boleh. Terus? Masih kan sampai sekarang? Alhamdulillah masih. Masih. Masih, ada event mau ngikut aja gitu? Ikut aja, ada event ngikut aja. Senior itu. Iya, terus sekarang lagi vakum apa nih Kang? Lagi vakum, kegiatannya kebetulan tim mobil kita mau ada ini baru ya, tantangan baru. Jadi bikin tim drag tapi di motornya gitu. Oh, motor. Iya, di drag di motornya. Jadi sekarang mumpung mengisi kekosongan, jadi kita lagi nyusun buat itu. Strategi buat itu. Strategi buat bikin drag motor. Drag motor. Drag motor. Kang, masuk ke mobil ini nih Kang, ini belakang. Boleh. Ini apa sih Kang, tahun berapa ini? Brio yang tipe apa gitu? Ini Brio tahun 2019. Oh, masih tahun. 2019 ya. 2019. 2019. Heeh. Kalau punya gua 2018 awal. Awal tuh lo dua lo ya. Iya. 2019 tipe? Tipenya yang standar apa sih? Standar yang standar banget S. Tuh. S ya. Oh iya, tipe S. Tipe S. Tapi udah digital ya? Apaan? AC-nya? Udah digital semua ya? Oh. Modifikasinya apa aja kan? Iya. Kalau boleh tahu. Modifikasinya saya ganti mesinnya pakai L15 jet. Ganti L15 jet. Dia AC-nya L12. L12. Naik 300 cc tuh. 300 cc. Dia punyanya apa L15 jet itu kan? Pakai jet GK. GK. Oh udah GK tuh ya? GK5. Terus ada intercooler itu kan? Oh. Gimana tuh kan spek-speknya kalau boleh tahu? Iya. Intercooler saya tambahin ini apa turbo Garrett GT25 untuk ya itu tambahan turbo aja. Untuk mengisi kekosongan dan hasrat akan drag race-nya Kang Fauzi. Gitu. Jadi dia tetap punya hasrat untuk ngedrag lah. Gitu Kang ya. Jadi mobilnya dikencengin gitu. Mobilnya ya buat buat harian aja buat piston pakai apa kan? Piston pakai CP. CP. PC.
Piston tapi pakai itu CMP. Berarti udah lokom ya kayaknya? Lokom, lokom. Oh iyalah, udah busnya udah. Berapa busnya kan? Busnya berapa? Busnya 1,4. Paling tingginya? Paling tinggi 1,4. 1,4? Udah dynonya berapa kan gitu kan? Dyno 330 berapa, hampir 340 ya segituan. Brio 330 sampai 340 HP. Buset, larinya kayak gimana? Dipakai ini lumayan harian kan? Enggak juga. Dipakai harian. Dipakai harian, pakai harian. Pakai harian, harian. Aduh. Salut ya. Koplingnya enggak berat ini, Kang? Kopling berat sih, cuman ya gimana lagi ya. Koplingnya apa, Kang? Koplingnya pakai BRC. Pakai racing juga sih. BRC itu Thailand ya? BRC mana ya? Thailand kali ya? Thailand. Terus ke kaki-kaki, Kang. Ini velgnya apa nih? Terus velg kita pakai RPF 1 ya. RPF 1 ya. Bannya pakai Alfa Nova. Ya harus ya, harus power segitu iya. Masalahnya. Kalau pakai ban biasa mah enggak lurus mobilnya nanti. Soalnya ini nih. Belakang udah pakai. Iya, makanya kok Brio ada yang disc brake. Ini disc brake apa nih, Kang? Ini kita pakai disc brake G8, pakai J. G8. Masuk enggak ya? Masuk. Bisa langsung. Ternyata Brio pakai ininya G8. Di kalau yang depan masih ininya kan? Kalau depan ganti kita juga? Ganti pakai GK5. Soalnya lebih gede. Lebih gede soal ukurannya. Beda sama punya gue. Depannya GK, belakangnya GE ganti, dan belakangnya juga masuk ya kan? Belakangnya masuk. Enggak pakai rubah-rubah ribet. Enggak sih, langsung PNP sih. PNP. Nah, langsung. Kalau coilover apa kan? Iya. Coilover kita sekarang pakai HKS. Hypermax. Hypermax. Mahal ya? Kalau formal. Iya, tapi mumpuni lah kayaknya yeah, maksudnya yeah. Sama mesinnya harus didukung sama kaki-kaki dan betul, yeah. Rem juga harus spread harus ini ya enggak dit. Kalau tinggi bag apa gimana? Tinggi bag pakai dastek. Dastek. Oh, masih dastek ya? Masih dastek. Masih dastek. Dastek juga bisa ngatur bus kan ya? Bisa. Ada 5 mapping soalnya. Oh, ada 5 mapping. Ada 5 mapping. Settingan harian ada juga. Settingan hariannya. Enak lah maksudnya masih bisa. Iya, apa nggak kenceng-kenceng banget lah. Sleeper nih. Iya. Kalau 1,4 bar setiap hari kan pegel juga. Kita pakai yang 0,8 kalau hari. Hariannya 0,8. Tuh mappingannya bisa dari 0,8 sampai 1,4. Bisa pakai paling tingginya malah bensol ya, Kang? Paling tinggi bensol. Tuh paling tingginya bensol yang 1,4. Yang 300 sekian HP itu kan ya? Itu yang peaknya tuh. Gila nih mobil udah. Ini masalahnya tampang luarnya kayak Brio standar. Interior apa Kang yang diganti nih Kang? Interior kita penambahan apa? Respect paling ya. Respect. Penambahan respect sama setir ganti tentunya sama joknya aja udah. Iyalah, cuma biar, itu biar aja. Nempel ya, Kang. Iya, biar nempel. Tapi speedometer masih hidup enggak, Kang? Apa speedometer pindah ke respect semua? Speedometer hidup, cuman emang udah ketutup sama respect sih ya. Oh, tapi hidup masih instrumen masih hidup. Instrumen hidup semua. Oh, masih hidup. Pakai A15 tetap masih bisa ya, Kang? Masih bisa. Masih bisa. Ini udah pernah ini Kang, dibawa turun iseng drag gitu? Drag belum pernah. Belum pernah ini? Belum pernah. Sayang juga ya kali iya, ya mesinnya juga. Paling running-running nyobain di tol gitu-gitu aja deh. Speedometer mah abis ya Kang ya? Abis speedometer. Udah bingung ini berapa nih bacanya, udah pasrah aja. Gasin aja terus. Gila. Enggak, ini salutnya sama ininya loh, sama tampangnya. Iya. Bisa nahan tampangnya masih terlihat cuman kayak modifikasi ringan gitu loh. Kalau orang katanya. Ya, taunya mah cuman ganti velg lah. Kayak ganti velg gitu. Cuman kalau orang lihat belakang kan pakai disc brake nih pasti enggak benar mesinnya. Ya kan, Dit? Betul, betul. Ngeliat dari disc brake ya kan. Velg kayak sebenarnya kayak mobil biasa aja kelihatan ya kan. Kalau kalau kita mau jalan misalkan kan kayak orang mobil cuman biasa. Iya, kalau dibajak nah itu. Yang sok tahu ketinggalan. Itu intinya. Jadi konsepnya emang dari dulu emang gitu Kang, enggak demen yang terlalu heboh. Iya, gitu, enggak demen. Jadi konsepnya emang kita pengennya ya sleeper aja deh. Sleeper emang demennya ya. Hebat tapi bisa nahannya itu lah. Sama mobil lo aja kelihatan kencangan mobil lo kayaknya. Kan mobil gue macam banget. Kan gue bilang tampangnya. Wah, iya tampang. Iya, tampangnya kelihatan kencangan mobil lo, ini sleeper parah tuh. Tapi kalau kelihatan dari bumper depan udah kelihatan. Iya. Wah. Cuman kalau lo di tol malam-malam mana kelihatan intercooler. Oh, iya. Iya, tiba-tiba hilang aja. Emang orang mau nyenterin intercooler. Kan enggak mungkin lagi jalan kenceng kan. Makanya sengaja di umpetin kan itu sebisa mungkin kan enggak panas plastiknya enggak dibuka ya? Iya, plastik enggak dibuka. Cok-cok dalam ya kan. Jadi sebisa mungkin enggak ada yang diroba bagian luar apa gitu. Tapi dalam ada yang dirubah-rubah kan dicoak gitu. Dalam tuh muat-muatin ada ya. Ada dikit sih, enggak terlalu banyak sih. Berarti radiator ganti juga enggak? Radiator ganti. Saya ganti. Radiator pakai yang B block itu. Iya, makanya. Oh. Lamun dulu.
cakep banget tadi pas sekilas ngeliat mesinnya mah. Gila, 1500 ya Kang ya? 1500 ya. 300 hampir 340 HP, 330 sekian HP kan, gila itu, kenceng banget. Kenceng deh. Parah. Tadi pas jalan konvoy kesini juga ngeliat mobilnya ya, coilover nggak bohong sih ya. Yeah. Itu coilovernya buat Brio atau buat GK sih Kang sebenarnya? Coilover buat Brio. Tadinya emang dia ada buat iya, Brio ya? Ada buat. Tadinya dia ini pakai apa? Body curve Vmax. Iya, dulu pernah tuh. Nah, Vmax. Cuman kalau pakai body curve Vmax kita pakai harian, pakai Ditto terlalu keras. Oh, lebih keras lagi dari ini. Lebih keras kan? Dari ini. Diganti nih. Sekarang ganti pakai yang HKS. Jadi lebih empuk, jadi lebih mas, lebih nyaman, lebih nyaman buat harian ya. Lebih enak ya. Lebih enak. Gitu. Tapi emang ada ya kan buat Brio tuh emang udah bikin ya mereka ya? Emang udah bikin. Hypermax. Hypermax. Cakep lah. Enak banget. Tapi kalau orang kita bawa juga taunya mobil ini. Iya makanya. Kan gue bilang super banget Dit, kayak mobil lu Dit. Bedanya mesinnya aja gitu. Beda mesin. Beda horsepower-nya kali 3. Kali 3. Kalau gue baru keluar tol, masuk tol, ini udah nyampe Sentul duluan ini. Iya, udah ngedrag duluan, udah start, udah ngantri, udah taruh nomor. Iya. Aduh. Kang, kalau boleh tahu wishlist nih Kang, next-nya mau modif apa lagi sih Kang? Next-nya kayaknya udah cukup deh. Udah cukup udah buat cukup, harian ya. Udah puas udah, ya. Udah puas cukup kayaknya. Udah enggak terlalu ini lagi. Ini catnya kayak cat baru terus nih Kang. Pakai treatment Kang? Iya. Treatmentnya apa tuh Kang? Ini kita pakai kebetulan pakai apa sih coatingnya di apa sih? PPS Auto Shine ya? Oh, di sini Bandung. Di Bandung di Cibuleuit. Cibuleuit. Iya, iya. Kali mau Instagram-nya tuh baru. Ya kan? Gila, enggak maksudnya tadi buka ruang mesin ini mobil kayak enggak pernah jalan gitu. Makanya, tapi emang dibawa jalan kan pasti. Dibawa jalan. Kilometernya kan enggak dikit juga, maksudnya untuk setahun ya lumayan gondrong. Kilometer berapa, Kang? Kilometer, aduh saya jarang ngecek. Tadi kalau nggak salah gue ngintip, Dit. Coba kalangin nomor itu. 6.800. Berapa? 6.800. 6.800 ya. Itu untuk mobil setahun, itu jalan. 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 Iya, mobil gue setahun itu 2.800. 2.800. Setahun. Iya, jalan. Ini jalan berarti kan. Tapi kolong-kolongnya rapi banget itu. Ini coating juga, Kang ya? Iya, betul. Tuh kalau mungkin orang yang dari daerah Bandung mau coating bisa di bisa. PPS ya kan? Boleh, ke PPS aja. Di Cium Buluit ya? Ada Instagramnya kan? Ada PPS Auto Shine Bandung. Ntar ada di bawah lah. PPS Auto Shine Bandung ntar ditaruh di sini. Terus apa lagi? Kalau dari gue sih kayaknya mobilnya udah terlalu pol, gue udah bingung gitu mau ngomong apa. Gue 300 HP 1500 cc gue nggak pernah nemu masalahnya. Bengkelnya di mana Kang? Sorry belum lu ini. Pertanyaannya itu bangun mobilnya di mana? Bangun mobilnya di mana? Kita ngebangun mobil di rumah. Di rumah sendiri, di rumah. Oh jadi sekaligus builder tuh ya? Iya jadi di rumah. Iya bangun sendiri kan? Bangun sendiri di rumah. Waduh. Naik turunin mesin juga gitu? Iya betul. Di rumah sendiri. Keren amat. Waduh, sangkain di bengkel Kang? Enggak di bengkel kebetulan. Paling tuningnya lah di bengkel tuning, ya? Cuma masukin gas tech itu di bengkel lah ya? Tuning saya... Dyno kali ya? Tuning Dyno semua di Sigma. Di Jakarta? Iya. Tuning di Jakarta? Di Jakarta. Jadi kalau habis naik mesin langsung bawa Jakarta, nanti bawa jalan tuh Kang? Apa enggak? Jakarta... Sayang lah pasti towing ya Kang ya? Kebetulan dibawa jalan, cuma pelan-pelan tapi, banget. Tapi kadang kan, lo tau kalau Kang Irfan ini emang kadang kalau mobil balapnya dibawa jalan ke Sentul. Bawa jalan ya? Iya, dibawa jalan pulang pergi. Dari Bandung? Iya. Dari Bandung. Atau tergantung arah dia deh, mau dari Bandung ya, dari Puncak pernah kan ya? Iya. Tuh, lewat Puncak pernah. Lewat Puncak juga pernah. Gelo. Emang kalau anak Bandung udah ampun dah. Enggak, kalo... tapi salut. Salut. Bikin 330 sampai 340 HP bangun sendiri di garasi, itu salut. Iya. Belum pernah nemu nih Kang, yang diwawancara yang kayak gitu belum pernah nemu. Builder sejati ini, tangan sendiri berarti Kang ya? Iya, tangan. Kita dibantu juga sih, ada beberapa mekanik sih. Tapi maksudnya maksudnya idenya semua dari tangan sendiri kan? Iya, betul. Itu loh, Dit. Jarang loh, Dit. Jarang. Orang kan rata-rata taruh bengkel lah, keluar duit selesai. Iya, taruh. Gitu. Iya tuh, kalau orang kan rata-rata taruh ke bengkel. Gue DIY emang paling ganti shock, paling mentok gue. Iya kan? Pasang strut bar gitu ya. Ini ganti mesin. Ganti mesin, ya kan? Semua nyeting sendiri, ya kan? Gila, gitu. Tapi di Sigma kan? Untuk fine tuningnya ya? Oh, fine tuning. Keren sih. Lu mau ada yang nanya lagi, Fi? Udah terlalu pol, Dit. Gua udah bingung. Bangunnya sendiri di rumah, gua makin diem, Dit. Mau nanya apa lagi? Gak ada lagi mobil bangun di rumah. Kayak zaman sekarang bisa dihitung jari, Dit. Iya. Yang gua ketemu nih bisa bangun di rumah. Hitung jari.
Soalnya mau di, ya, ya, dibantuin lah, apa, turun mesin sendiri mah sendiri, nyeting sendiri kan kan? Nyeting sendiri. Enggak, dari awal balap juga begitu sih. Oh gitu kan? Iya. Dari Kijong itu? Dari, ya kalau zaman dulu sih masih di ada. Oh masih belajar-belajar ya? Masih sama bengkel. Tapi Civic, juga. Civic gimana kalau Civic? Civic ke bengkel, ada, bengkel. Ada bengkelnya juga. Tapi setelah itu pas vakum tuh belajar gitu kan? Iya, belajar-belajar. Baru diaplikasiin di sini. Betul. Hadis. Salut. Gila. Tampangnya sampai emblem-emblem Brio Sati aja masih ada gitu loh. Super banget pusing. Kalau gua udah gua copot. Iya. Kaca film standar masih ada stiker standar. Ini mobil dari standar sampai diturun mesin tuh berapa lama, Kak? Standar sampai turun mesin sampai beresnya maksudnya? Enggak, maksudnya dari mobil baru dari showroom nih sampai diturunin mesinnya ganti ini. Langsung begitu dateng ke rumah langsung buka dulu, mesinnya. Jadi mesin L12-nya enggak jalan dong? Enggak jalan, enggak sempet ngerasain L12-nya. Bisa dibilang cuma paling 20 kilo lah ya dari showroom ya, ke rumah. Cuma dari showroom ke rumah aja ya. Udah. Iya, udah. Ini gitu. Bedanya kalau gua di dealer ganti coilover, ganti pelek. Mesin enggak? Ini enggak. Kalo mesinnya ini ganti. Diganti. Sadis. Jadi sebelum mobil datang mesin kita udah disiapin, ready. Udah disiapin. Karena udah kan dulu inden kan. Iya, inden. Dulu inden kan. Bener. Sama ini. Oh, dulu ini pas baru-baru inden ya, Kang? Inden. Udah inden, jadi kita siapin dulu mesinnya. Mesin udah di ini apa udah disiapin. Udah apa turbo udah dipasang gitu, Kang ya? Iya, udah. Jadi tinggal naik. Kalau prosesnya berapa lama, Kang? Sampai naik prosesnya kan bangun sendiri di rumah kita pasti inilah. Ya, lumayan lama sih, hampir 6 bulanan ya. Iya, bangun sendiri 6 bulanan. 6 bulan sampai ketemu setup yang oh itu sampai fine tuning selesai tuh, Kang? Selesai atau gimana? Sampai selesai sih lebih sih. Oh itu karena selesai mesin naik ya. Sigma aja hampir 1 bulanan sih. Oh. Dicari juga kali ya, ya yang amannya segala macam ya. Betul. Jadi ya itu bongkar pasangnya itu ya apa nyari-nyari ininya kan kayak pipingnya dari itu kan itu butuh waktu juga iya, kan. Tapi piping rata-rata bikin kan atau gimana? Piping kebetulan pas bagian piping kita kirim ke tempat pipingnya. Oh, piping. Nah, kita bikinnya di TKC sih di TKC, di daerah Cileunyi sana ada. Emang dia spesialis knalpot sama piping. Oh, pokoknya daerah Bandung lah. Daerah Bandung. Rata-rata made in Bandung kan. Bandung. Tuning in Jakarta. Tuning in Jakarta yuk. Ya kan? Apa? Tempatnya juga enak. Ini makanya kita sekali-sekali ke Bandung syuting juga keren banget nih. Iya. Ketemu lagi. Apalagi dit kira-kira gue udah bingung dit mobilnya udah pol banget dit. Udah pol kok gitu. Gue kalau punya Brio maunya kayak gini nih. Udah. Kiblat kalau gue punya Brio nih kayak gini. Gue pengen diganti mesin gini tapi waktunya nih belum. Yeah. Waktunya. Kalau uang mah kita banyak. Banyak. Waktunya susah. Waktunya susah. Iya, uang mah banyak. Bisa aja. Bisa kapan aja uang. Iya. Waktunya. Enggak kurang satu Brio lagi kali. Hah? Enggak kurang satu Brio lagi ini mah. Bisa. Iya. Bisa jadi. Biar jadi rahasia aja. Rahasia. Rahasia deh. Gitu aja. Ya. Kang, kalau wishlist apa Kang kira-kira Kang? Buat mobil ini selain itu. Jadi, tadi kan bilang kayaknya udah puas nih. Nah. Tapi kira-kira deh. Apa sih kayak apa ya? Yang kepengen gitu apa ganti velg kah atau apa ya? Tapi udah cukup sih. Naikin udah, HP udah enggak juga ya. Udah enggak juga udah cukup. Soalnya udah pol banget sih setahu gue. Iya. Ya, gue udah bingung juga. Gue kalau punya mobil ini nih, gue bingung paling gue ganti apa ganti velg, ganti apa lagi? Velg, iya. Udah mentok sih, udah enggak ada lagi. Enggak, tuh satu lagi nih di tinggal keren itu. Orang biasa ganti mesin begini. Orang mau kelihatan pakai BBK. Iya. Enggak loh. Enggak mau kelihatan. Emang sengaja sih, sengajanya ya itu biar enggak terlalu mencolok gitu kan. Mencolok ya, makanya cuma gantinya ganti. Bedanya berapa diameter Brio sama GK? Sama GK naik ya naik setingkat lah. Setingkat kan? Naik setingkat ya. Paling kampasnya aja kan ini. Kampasnya pakai endless. Depan belakang ya. Kita kampasnya pakai endless. Soalnya pengalaman di SOM sih dengan kaliper standar, cakram standar, tapi penggantian kanvas rem yang racing ya mumpuni bisa. Udah cukup ya. Iya kan dit ya? Iya benar. Yang penting turun ISOM juga begitu ya? Iya. Yang itu penting kita kanvasnya aja. Ya? Yang penting kanvasnya bagus ya itu. Yang temperatur tinggi ya, Kang ya? Iya, betul. Tapi kan kayaknya depan belakang nih endless ya? Iya. Belakang. Iyalah dit. Mesinnya kenceng. Lah sekarang tapi bener juga ya Kang ya, mobil Brio yang one make race berlap-lap aja pakai ganti kampas aja kuat gitu kan. Kuat, jadi harus aja kuat. Harusnya mah untuk harian cukup lah ya Kang ya. Iya, untuk harian panas cukup. Itulah ya. Nah, itu. Tapi tetap aja turbo. Itu dia. Harian turbo tuh enak banget sih. Gila. Ya, tapi kayaknya perlu dicoba juga ntar tuh gue bangun mesin gitu. Coba dit, bangun coba ngumpulin waktu dulu lah. Iya, kalau punya uang
udah banyak lo. Iya, tiap hari bisa juga kan lu, Bang. Waktunya yang susah. Udah. Ada tambahan enggak? Udah cukup buat... lah menurut gua mobil udah kayaknya udah mantep banget nih. Udah pusing gua ngeliat ini mesinnya sih. Enggak, ini selain mesinnya bagus, mobilnya terawat. Mobil terawat. Oke lah. Gila. Ini benar-benar car enthusiast, benar-benar salut turun mesin sendiri. Bangun mesin sendiri. Iya. Setup sendiri. Setup sendiri. Sekarang mobilnya kinclong pasti kan dirawat, iya, dibersihin, bukan semata merta dipakai. Tadi aja gua telepon mobil di mana, di rumah? Enggak, di tempat coating. Mau di coating lagi. Cerah. Kang, kalau misalkan ada penonton yang mau penonton nanya nih, Kang. Boleh enggak nanya-nanya di Instagram atau di mana gitu? Boleh, boleh. Ada Instagram ya, Kang? Ada Instagram. Ntar ditaruh di sini aja. Iya, apa Kang Instagram-nya? Boleh, boleh. Instagram-nya ya Instagram pribadi Irfan Fauji _79 kalau enggak salah. Ntar kita masukin di sini. Barangkali ada yang mau nanya-nanya, Kang. Kalau boleh. Boleh. Sama itu tempat coating-nya tuh yang daerah Bandung nih, coba dulu. Jamin tuh mobilnya beneran bagus. Bersih. Kinclong sih menurut. Kinclong banget. Kinclong. Ape mesin lah ya kan. Rapi-rapi banget. Ntar kita tunjukin footage-nya aja. Ah, betul. Ya. Kira-kira itu aja deh, Kang. Gitu aja, Kang. Terima kasih banget udah jadi narasumber kita. Makasih banyak, makasih banyak. Kita salut banget kita bisa nge-review Brio-nya yang one of a kind, yo. Ya udah, sekian dari kami. Terima kasih. Lihat video kita yang lain, dadah. Ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Semuanya dah. Jangan lupa nonton video kita yang lain juga. Ya. Dadah. Thank you.